Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia mesin, saya baru aktif lagi nih. Ini sih videonya sudah ada, cuma belum saya upload ya, harus diedit suara dulu. Dan ini mesin punya orang Waingapu, NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Sudah berapa bulan di saya ini, sudah lama karena ya banyak kendala lah ngurusin mesin ini. Banyak kendala di kerjaan dan di barang juga ya. Mesti order sana sini ya. Karena ini tadinya mesin buluk ya, dijadikan seperti ini teman-teman. Ini kapar kita pakai polos karena ya setil itu sangat mahal ya, 200 lebih, jadi saya tidak mampu lagi. Nah, ini intinya restorasi mesin buluk jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cantik ya. Pokoknya jadi mulus seperti sedia kala, seperti baru ya. Ada perbedaan sedikit cat, wajar lah ya teman-teman ya, karena memang namanya juga restorasi, tidak mungkin mulus 100% ya. Nah, ini mesinnya mau saya hidupkan, mudah-mudahan mesinnya hidup ya. Kita copot dulu businya untuk supaya si bensin naik ya. Saya cuk dulu. Nah, mungkin sudah. Kita coba kencengkan dulu businya. Siapa tahu setelah dikencengkan mesinnya hidup normal ya. Ini crankshaft-nya pakai asli steel baru, tapi untuk bloknya kita pakai New West teman-teman. New West ori ya. Kita tes hidupkan. Oke teman-teman, mesinnya sudah hidup normal ya, tinggal kita kirim ke Waingapu ya.